By the way, ini busway, kenapa berhentinya begitu? Busway, what the fuck's that? Man, come on, you have your own road, you know. Kita masuk jalan kalian ditilang, lu berhenti malah di tengah jalan begitu. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Raja Kong. Dan kali ini gue mau motovlog lagi sama Ari naik Vario. Kevin naik Vario juga. Kita mau jalan-jalan ke Monas, mau cari sarapan bubur ya, Ria? Sarapan bubur. Kita dari Bekasi jauh-jauh ke Monas buat sarapan bubur doang. Luar biasa. Bubur apaan? Ngaruh ya sama cuaca ya bubur ya? Oh gitu. Ya kita langsung aja, cus. Bisa Ari tumben pakai sepatu steel bat steel. Kalau kata anak Bekasi steel bat lu, Ri. Biasanya pakai Crocs. Ya kita mau nyari sarapan. Sekarang itu jam 10:30. Duluan, Ri. Tadi ya niatnya tuh ya rencananya tuh pagi men, kita tuh udah siap pagi, but gua telat ini men, mandinya tuh telat, gua jadi ngantri. Mana adek gua mandinya lama banget, ngapain di kamar mandi dia. Kita mau ini ya. Oh ya, sekarang kan hari Kamis, lagi nyepi ya. Oke, buat seluruh umat Hindu di dunia, selamat nyepi ya. Gue gak tahu sih gimana cara ngucapinnya. Buat mantan gue juga, kebetulan gue punya mantan Hindu, Om Swastiastu. Selamat nyepi ya. Jangan lupa nasi campurnya, aduh enak banget sih nasi campur bikinan dia tuh. Kalau dia mau aja gue sebut namanya, gue sebut, gue promoin. Enak men, emaknya tuh kalau bikin enak banget sih. Aselai. Nasi campur sama apa sate lilitnya tuh, aduh juara sih. Begitu kayaknya itu spesial dia bikininnya tuh pakai cinta kayaknya. Eh, bang. Nasi ininya ya, nasi campurnya buat dia ngasih gue tuh pakai cinta kayaknya, nggak cuma bumbu doang, tapi pakai cinta gitu. So, kita nggak ada bahasan sekarang, jadi kita jalan-jalan aja. Riri, pelan-pelan dong, Ri. Ngiring dong, ayo, anak Monas tuh. Miring-miring gitu kan, pantatnya nggak ikut. Sekalinya pantatnya ikut, motornya nggak miring. Aduh, gue punya kenangan tidak menyenangkan di sini nih. Di parkiran IRT ini, gue punya pengalaman yang kurang menyenangkan, men. Nih, kalian bisa lihat cuplikan videonya di sini nih. Habis lagi gasnya, kampret. Oh. Waduh. Ini parkir. Parkir. Gila, parkir keluar-luar. Gop. Panjang ini parkir men, dan gue nyelip, buset rusuh banget, parkir ini buset, keluar
begini lah, gue parkir di mana? Astaga. Nah, gue di situ. Kalian bisa nonton full videonya ya di atas kanan sini. Gue ada meet up YouTuber Indonesia, newbie YouTuber Indonesia. Oke. Okay. Jadi kita nemu di Monas buat. Aduh, lampunya hijau pak. Aduh pak, siapa yang salah tuh kalau gue serempet. Nah buat kalian yang mau, misalkan kalian nih ya YouTuber-YouTuber newbie yang mau gabung, silakan boleh kalian komentar di bawah. Kalian minta masukin aja ke dalam grup itu kalau misalkan kalian emang mau gabung, ya kan lumayan tuh. Mana Ri? Udah. Duluan dah. Parkir Monas ini kejadian ya. Udah gitu pas masuk Monas diserempet, gua sama Kijang kan kampret. Nah, kalian tonton dah full videonya dah. Itu sebel sih gua sama tuh Kijang sama tuh. Ih, betul-betul nih. By the way, ini busway kenapa berhentinya begitu? Busway. What the fuck is that? Man, come on. You have your own road, you know. Kita masuk jalan kalian di tilang, lu berhenti malah di tengah jalan begitu. Jalan asik banget sini. Asik banget. Tarik ah. Ya lurusnya doang ngebut, beloknya mah pelan. Dan gue udah botak nih, masih diganti. Udah keras sih, bukan udah botak, lebih tepatnya. Oh Tuhan, aduh dia ngerem dong. Wih, lu keren, keren juga lampunya tuh, kedip-kedip kayak lampu Natal. Ini, aduh, stiker gue kenapa begini sih? Ini kan mahkota ceritanya. Kenapa jadi begitu? Ya teman-teman, gue nggak ada bahasan ini, nggak apa-apa ya. Jangan bosan ya, tonton videonya sampai akhir ya. Oh iya, buat kalian yang baru sampai nih, nyasar kesini kan, ini adalah channel motovlog yang tutorial juga. Kalian kalau mau lihat-lihat gua tutorial tentang gadget, tentang video, tentang foto, silakan ditonton. Ada apa tuh? Ada anak freestyle. Anak freestyle, Mamang Ninja. Kok ceper banget motornya ya? Terus gue mau tanya nih, kalau misalkan channel gue bikin full Inggris, kira-kira kalian setuju nggak? Kalian suka nggak? Jadi gue ada niatan sih, kan gue menabudan ya kalau ada rezeki. Gue mau beli Selly's Trail nih.
Nah, Sally's Trail itu kan mirip Honda ini kan, MSX atau Honda Groom. Nah, di luar negeri Honda MSX dan Groom itu banyak yang suka gitu kan. Kalau misalkan gue bikin channel ini itu full Inggris, kayak mana gitu. Ya, sekalian improve your English gitu kan. Sama gue juga sih, buat gue tuh kurang ini main pronounce-nya apa, kurang percakapannya juga gitu kan. Kayaknya good banget kalau gue sekalian nge-vlog, sekalian belajar bahasa Inggris. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Kalau nggak setuju ya gue paling bikin channel lagi yang kedua buat Honda Groom gue. Ya ampun, itu holder handphonenya begitu. Pak, jatuh itu pak HP-nya pak. Tuh, coba nggak ada kaitannya gitu doang. Mending gue tuh. Wah, bener tuh. Cuman diikat gitu doang dong. Goks. Babang Grab yang bawa paket blibli.com. Blibli ngomong-ngomong enggak punya ini apa ya, enggak punya kurir sendiri, dia pakai Gojek. Entah tukang bubur ada di mana, kalau di mana gue heran nih, Sa. Ari juga ada-ada aja idenya, coba nyari sarapan di sini. Udah jam berapa noh? Udah mau jam 11 kurang. Lah iya, ini kantor Dani. Lah ini mau ke kotor, Ri. Lah. Wah, bener sih bocah nih, kampret. Mau dibawa ke kotor, mau diculik ke kotor, bagaimana nih, Bos? Set ini baju Grab, gue inget banget warnanya emas ini, coy. Sampai jadi hampir putih gitu, men. Ini mau ke kotor, Ri. Aduh, angkot memang suka ngasal anjing. Gua kira mau ke kota tua, Ri. Gua kira mau ke Kotu. Gua kira mau ke Kotu. Bocah kadang-kadang. Ini bubur nih, Ri. Habis jam segini mah bubur. Makan si Tuhan sennya pak, mana pak sennya, aduh sen bapak. Aduh, pintunya kurang katem. Itu yang gue suka dari Indonesia sih. Itu the real Indonesian gitu kan. Maksudnya adalah Indonesia itu terkenal dengan ramah. Lu bisa gak kenal, lu gak kenal sama orang, cuman lu bisa ngobrol akrab gitu kan. Lu tanya dan gak disasarin kayak gitu. Itu Indonesia banget gitu loh. Bukan Indonesia yang suka berantem-berantem gitu. Apalagi sekarang kan
pada zamannya zamannya sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih sama pemilu gitu kan, ada yang lu jagoin satu salah satu, nah terus musuhnya apa alias lawannya saingannya tuh lu jelek-jelekin gitu kan. Nggak kayak gitu men, Indonesia tuh aslinya nggak kayak gitu. Indonesia tuh ramah gitu dan baik, dan awas lari-lari lagi lampu hijau dong lari-lari. Dan ya gitu sih, di jalan tuh lu bisa aja nih satu lampu merah lu jadiin temen tuh bisa gitu loh, kalau Indonesia yang asli gitu yang gua tahu, karena gua lahir di tahun sebelum tahun 2000-an dan itu Indonesia ya masih friendly sih, nggak sekarang yang lebih sering main gadget gitu kan, ada orang lewat lu cuekin, ada orang lu nanya cuman geleng-geleng kepala kayak gitu, nggak kayak gitu Indonesia men, nggak kayak gitu. Lu Indonesia tuh lu ketemu orang paling nggak senyum gitu kan, terus diajak ngobrol, ditanya sesuatu itu welcome, this is Indonesia. Nah sekarang yang gue lihat tuh lebih kayak ya udah lu gua gitu kan, gua rindu Indonesia yang zaman dulu gitu, di saat people biasa para orang ramah tamah satu sama lainnya gitu. I love Indonesia. Mendadak jadi ini kan, gua mendadak jadi nasionalisme gitu kan. Aduh Ri, jauh banget Ri. Mau kemana nih orang? Aduh, gue kira tadi gue bilangnya di Monas aja, muter-muter ini sampai ke Sumber Waras coba, sampai ke, aduh beneran ini mah ke Tangerang pisan ini gue. Ke Tanah Abang coba, ke pertamburan. Ya gitu aja kali ya videonya ya, sekian dari gue. Jangan lupa di like, di subscribe. And see you in the next video. I love you guys and bye-bye. Muah-muah. GBK. Aduh, Mau masuk, Rik? Mau masuk GBK lu? Hah? Mau masuk GBK? Hah? Mau masuk? Bayar, Rik? Ya, emang bayar. Pake iya, emang. Emang lu ada? Enggak. Hah? Kagak. Kagak bawa gua. Hah? Enggak bawa gua. Iya. Ambil dulu di rumah. Ngambil dulu di rumah. Hah? Mau ngambil dulu di rumah. Lu udah tadi jauh-jauh mau kesini, Ri. Astaga, Ri. Dan mau ke sana tadi.